Provinsi Kabupaten Lebak saya serahkan kepada generasi muda berkarya yang muda-muda, insya Allah kami akan maju. Saudara Bapak Haji Nandu Jayabaya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, dan juga Bapak Ibu dan terima kasih jajaran para pemerintah yang lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore dan malam. Bersama kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 4 Juni 2022, IPSI Kabupaten Lebak menyelenggarakan Musab ke-8, yaitu tentunya untuk pemilihan ketua IPSI yang baru. Dan akhirnya secara aklamasi Pak Nabil Jayabaya terpilih menjadi ketua IPSI Kabupaten Lebak yang menggantikan Pak Maman SP yang sebelumnya adalah ketua IPSI Lebak. Dan tadi juga dilakukan pelepasan atlet IPSI untuk Kopda Lebak ya di cabang pencaksilat, dan sekaligus Pak Nabil menjanjikan bagi mereka yang meraih medali emas itu akan diumrohkan oleh beliau. Dan tentunya ini adalah sebagai motivasi agar para pesilat di Kabupaten Lebak mampu berbuat banyak di Kopda Provinsi Banten. Oke okay, guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Pak jadi ketua tapi dibantu oleh Kadispora. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga permohonan maaf dari Bupati karena beliau sampai dengan hari ini kondisi kesehatannya masih pulih ya. Kita doakan beliau dalam ya. Kesehatannya pulih ya, dan bisa memimpin kita di baru supaya lebih progresif lagi lah gitu. Kalau sehat kan lebih beda memimpin sehat dengan memimpin dalam kondisi sakit. Makanya kita doakan biar Lebak bisa menggeliat lebih. Kalau olahraga itu lebih kepada atlet itu, atlet ya. Kalau dalam olahraganya atlet ya. Itu lebih bagaimana mengelola atlet itu. Yang mengelola atlet itu adalah pelatih. Terpilih nanti untuk khususnya untuk ini ya. Silakan nanti dicari pelatih-pelatih yang memang profesional gitu ya, untuk profesional di bidangnya, biar kita bisa lebih berprestasi lah. Karena kalau kita analogikan ya, misalnya Pak Sobari dikasih daging sapi ya, dengan Pak Rudi Herudin saya dikasih daging sapi, sama bahannya, bumbunya sama, tapi lama dipasang numpah Sobari pasti pahit rasanya, mau enggak. Tetapi kalau yang diolah oleh Rudi Herudin pasti enak. Kita menyadari ya bahwa ada kekuatan di semua orang, ada kekuatan itu, tapi ada yang dipelihara dan ada yang ditumbuh kembangkan, ada yang dimatikan. Untuk itu saya kira Bapak dan Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini
Bupati Pak, saya serahkan kepada generasi muda berkarya yang muda-muda, insya Allah Bapak Bupati akan maju. Saudara Bapak Haji Nanti Jaya, terima kasih. Warga Bupati Pak, Bupati Panitia, terima kasih. Jajaran para pemerintah yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan berkas dari pimpinan sidang. Penyerahan berkas dari pimpinan sidang. Nih, pimpinan sidang. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya lah acara muskat U18 ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan atas kesepakatan dan musyawarah mufakat kita, saya lah ini menjadi ketua UPSI Lebak Terbang. Salam salam senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita. Kalau bisa berhormat salam salam umatnya, keluarganya kita sampai zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya banggakan dan tercintai, saya ucapkan yang paling utama adalah saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih atas dukungan dan doa serta apresiasinya. Saya hari ini ditetapkan menjadi ketua UPSI Lebak, terpilih menggantikan orang tua saya, Pak Haji Mamang. Yang saya ingin sampaikan adalah kita perlukan bersungguh sama-sama dengan kurus yang baru, dengan tanggungan-tanggungan yang berubah, dengan pendekar yang berubah, dengan pecinta silat yang berubah. Mari kita bersama-sama mengembangkan UPSI, agar UPSI ini jangan hanya nasional, tapi UPSI bisa melakukan sampai internasional. Yang saya ingin sampaikan sebagai ketua terpilih kepada seluruh bangunan biota, kepada seluruh pengurus, mari kita mengadakan satu bulan sekali untuk kopi-kopi. Apa tujuan kopi-kopi ini? Kita tempatnya tidak usah berada di rumah saya saja. Tiap sebulan sekali kita akan kopi-kopi, kita akan bahas apa yang baik mau dilakukan oleh UPSI, apa yang kurang akan dilakukan lagi. Kalau hanya duduk lalu dari ketua UPSI tanpa ada komunikasi yang intens, tanpa ada evaluasi yang intens, saya kira itu akan menjadi nol. Buku tapi ya. Jadi saya ingin kita membuat juga grup WA UPSI. Kalaupun kita sudah bertemu, itu bisa dikomunikasikan di WA, tapi minimal satu bulan sekali kita harus mengadakan kopi ngopi untuk kita mengevaluasi dan memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki agar UPSI maju ke depan, agar UPSI sukses ke depan. Lalu yang paling penting adalah kami salah bicara dengan Pak Irwan Ibu Bupati, beliau ini adalah wanita tangguh. Kita harus hormat kepada beliau. Beliau ini hebat, luar biasa, begitu mencintai UPSI. Tadi saya sebutlah lagi ngopi dengan beliau bilang, "Bu, kenapa Bu ada atlet yang lain dari Kabupaten Lebak? Padahal beliau dilahirkan di Lebak, padahal beliau kondisinya di Lebak, orang tuanya di Lebak, beliau jawab ke saya, Pak Agil, bahwa mereka lagi hampir semua sama persoalannya. Bahwa mereka ingin punya harapan hidup yang baik.
yang akan menjadi PR kita bersama, PR penerus yang baru dengan senior-senior, bagaimana kita memecahkan masalah itu agar orang-orang lokal yang punya keahlian pencaksilat yang sudah sekarang pergi dari lokal, kita panggil kembali untuk dia membawa anggota beliau ke dalam dengan segala kemampuan dan kelulusan dan cinta yang kita miliki dalam musuh, insya Allah bu, insya Allah kita akan panggil mereka, kita akan untuk bicara apa keluhan mereka, kita akan bawa sedikit-sedikit agar mereka bisa membawa anggota bu. Tapi saya sampaikan juga kepada adik-adik, adik-adik ini wanita-wanita tangguh juga, ini wanita-wanita tangguh juga, kalian-kalian kami itu di Sabda, saya tidak akan berlebihan, tapi saya hanya ingin memberikan motivasi bahwa jangan sombong, tanamkan di hati kalian bahwa kalau kalian bisa membawa nama Allah, kalian adalah pahlawan. Kalau kalian dalam hati kalian simpan bahwa saya ingin membawa nama Allah kabupaten saya, kabupaten yang memberikan air kepada kalian, kabupaten yang memberikan makan kepada kalian, kabupaten yang membesarkan kalian, kalian adalah pahlawan. Pahlawan tidak hanya perang saja, jangan sombong juga. Buat kalau kalian tidak prestasi, kalian juga pahlawan. Dan ini saya sampaikan di sini, ini adik-adik harus semangat, adik-adik orang hebat, adik-adik pintar, jangan minder. Tidak hanya orang tua yang hebat, kita juga orang hebat, hebat. Kita juga orang hebat, hebat. Insya Allah dengan terpilihnya saya akan amanah, saya akan menjalankan apa yang bisa saya jalankan, saya akan berbuat apa yang bisa saya berbuat. Yang saya ingin sampaikan bahwa kompetisi Polda ini, kalau adik-adik memenangkan medali emas, saya sudah sampaikan pertamaan dengan Pak Bulan Bukati, kalau ini medali emas sudah ada, adik-adik semangat, kalau adik-adik memenangkan Polda ini dengan meraih medali emas, saya akan sampaikan adik-adik akan saya berangkatan kedua. Saya sudah bilang ke Pak Haji tadi ke Pak Maman buat dari kanan, karena kalau seandainya Polda ini, beliau-beliau ini, adik-adik hebat ini juara, saya akan berangkat ke Polda. Tahun ini juga saya mengatakan juara. Tapi jangan pernah lupa spirit adik-adik harus tingkatkan, latihan harus diubah, adik-adik harus bisa membawa nama Polda. Jangan hanya melihat umurnya, tapi bagaimana adik-adik bisa membawa nama Allah itu. Untuk apa? Untuk kita persiapan. Persiapan kepada kejuaraan-kejuaraan yang lain yang sudah dilaksanakan dan proper. Saya ingin silat ini bisa mengalahkan proper. Tolong adik-adik melihat kewajibat ini, lihat kewajiban, lihat semua orang-orang yang tingkat dari silat, maka dari itu adik-adik harus juara. Berlatihlah yang kuat, semangat, yakinlah dalam hati adik-adik bahwa Lebak itu orang-orang hebat. Tidak hanya Jakarta dan yang lain, tapi Lebak juga punya orang-orang yang hebat yang tidak kita dorong, yang tidak kita motivasi, yang tidak kita berikan suntik semangat, berikan fasilitas yang harus kita berikan. Insya Allah Lebak akan menjadi internasional dengan internasional. Adik-adik disampaikan dari saya sebagai ketua terpilih, insya Allah berjuanglah adik-adik, semoga adik-adik mendapatkan medali emas dan adik-adik bisa membawa harum nama Ipsi dan Lebak. Insya Allah adik-adik nanti bisa hubungi mas ya ini adik-adik ini bikin paspor nanti kalau sudah medali dapat ini paspor dan berangkat baru ini. Dan juga kekanan ini bu, yang penting ini kita ini aman harus punya kantor pak, kita ini harus punya kantor, kita belum ada. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bahas, kita akan lakukan untuk bagaimana kita membuat ceket agar kita ini paguan-paguan adik-adik semua bisa ikut kopi di kantor sambil kita berkata. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan semoga ini.
guru saya yang saya sayangi, semoga terlembaga. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Tidak akan berhutang, kita berharap biasa yang dilakukan kami teman-teman terhadap uji. Sekali lagi, teman-teman, semoga sehat selalu, sukses selalu. Teman-teman, ibu tadi, semua orang tua kita yang bisa mengakur. Mengakur membinat uji lebat, seperti apa yang disebut uji lebat, seharusnya lebat. Saya butuh, saya sudah merasa seperti kedua, tapi saya adalah anak pawanan, saya anak perwakilan. Tolong bu, Pak Maman, jika uji ini ada kesalahan, jika uji harus dikoreksi, koreksilah kami, bisa kami solusi agar kami bisa maju ke depan. Ini terciptanya uji yang hebat dan buat dan buat dan tak kita lembut. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini adalah wanita dan laki-laki yang hebat-hebat. Catatkan itu dalam diri adik-adik bahwa hari-hari ini adalah pahlawan lebat yang akan membawa pahlawan lebat dengan keahlian yang adik-adik punya. Kami-kami ini semua di sini hanya bisa memotivasi adik-adik, mendukung adik-adik. Juara atau tidak itu ada di diri adik-adik, bagaimana adik-adik berlatih keras, bagaimana adik-adik menanamkan di dalam diri adik-adik. Kulit ini butuh adik-adik semua. Kulit adik-adik ini adalah pahlawan kita semua. Maka dari itu, berjuanglah demi lebat, berjuanglah demi tanah kelahiran adik-adik. Saya sebagai ketua akan mendukung dan mendoakan apa yang mesti saya berbuat demi kelancaran adik-adik bertanding. Yang jelas yang ingin saya titipkan adalah bahwa Bapak butuh adik-adik mengangkat trofi juara. Kita kangen dengan juara. Kita tunjukkan kepada semua peserta yang di luar Bapak, bahwa Bapak ini hebat-hebat. Dan calon-calon di atas ini adalah adik-adik semua. Calon-calon perhalangan Bapak ini adalah adik-adik semua. Saya dan dua adik-adik dan para imaman dan semua yang ada di sini mendoakan dan yakin, yakin tidak ada keraguan adik-adik yang akan juara. Amin. Maka yang saya sampaikan, siapapun yang juara, itu saya akan doakan Allah dan adik-adik bisa melihat dari Allah. Masya Allah. Amin. Yang nanti mendapatkan medali akan kumpul ke sana dan sambil mendoakan agar lebat. Di depan dari Allah nanti adik-adik mendoakan agar lebat. Bisa lebih maju Allah. Itu saya dengan mengucap bismillah saya lepas adik-adik untuk berangkat ke Polda hari Senin depan. Semoga adik-adik juara. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda ke depan setelah Pak Ketua memimpin IPSI Lebak, Pak? Nah, yang utama adalah agenda yang utama saya sebagai Ketua IPSI terpilih, bagaimana kita bisa berkomunikasi ya dengan seluruh paguron-paguron yang banyak ini. Makanya tadi saya bilang dalam sambutan saya, itu satu bulan sekali kita harus mengadakan kopi morning ya, untuk mengevaluasi kinerja paguron-paguron agar menciptakan prestasi yang bagus untuk IPSI Lebak. Oke. Hanya itu aja, Pak. Selain ya, lalu ada program lain? Ya, sekret. Kita akan bicara tentang sekret. Itu dalam komunikasi yang kopi morning tiap bulan sekali itu bagaimana sekret itu bisa terbentuk, kan gitu. Okay.
siapa. Ya. Nah tadi kata Pak Ketua untuk apa namanya memotivasi atlet, ya. Apa yang akan diberikan setelah mereka nanti juara di Kongo? Gratis. Kalau memang mereka mendapatkan medali emas. Oke. Karena menurut saya kalau uang begitu saja, kalau donasi begitu saja itu akan hilang begitu saja. Ya. Tapi kalau umroh ada kebermanfaatan daripada dia juara, lalu dia bisa beribadah di Baitullah, ya. Di tempat Islam yang selalu semua pengen ingin ibadah di situ. Oke, siap. Makasih Pak Ketua. Sama-sama, Mang Ude. Alhamdulillah, tidak menghargai. Makanya saya sampaikan ke anak-anak, saya kemarin, apa tujuannya? Ya Pak, mobil lebih ah, ini kan dibutuhkan banyak. Apa cabur besar, potensial, pasti menghasilkan biaya yang besar. Saya bilang, ya pasti, gak mungkin. Kita bukan di organisasi GPNC atau KADIN yang dapat keuntungan. Ini tuh hanya untuk apa ya, mengeluarkan, hanya untuk membawa nama harum lebak sama apa menggali potensi yang ada di atlet itu kan bu. Saya bilang ya udah kalau butuh losbak saya kasih udah losbak. Iya. Apalagi apalagi barang saya dia bilang kan kita butuh mobil elok untuk syarat atlet. Ketua, ketika kita berbicara tentang sih ya tidak dulu dari kan dari SD dulu kan ditanamkan kecintaan pada siapa. Dari situ timbul kan ke SMP, SMA baru dilatih jadi apa jadi apa. Zaman sudah beda kan Bu sayangnya. Beliau kan yang penting ada motivasi ya. Pomda ya, karena kok ada Pomda, pengelolaan mahasiswa. Kita punya SIS. Kita punya SIS. Punya yang di Kona tuh, apa tuh? Universitas mana? Untuk Pomda. Jadi semua lini ada. Untuk Pomda itu Pomnas ya. Pomda, Pomnas. Cuma kontraknya berbeda ya, itu kontraknya berbeda. Padahal mahasiswa universitas banyak, itu di Komnas sudah lebak lah. Insya Allah Komnas ingat lebak, ingat silah. Ingat lebak, ingat silah. Alhamdulillah kalau diberitahu ya, baik di dalam tradisi ataupun dari olahraganya juga selalu dicuri. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, atau di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.